DPD LDI Kutai Timur dan Senkom Mitra Polri menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak bencana banjir. Seperti yang diketahui, banjir besar sempat melanda Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan pada 19 Maret lalu. Dewan Penasihat DPD LDI Kutai Timur, Siswah Yudi mengatakan, bantuan yang diberikan kepada warga terdampak banjir dipusatkan di Jalan APT Pranoto Sangatta. Dari informasi pos tanggap Senkom, masih ada sejumlah warga yang belum mendapat bantuan di sekitar jalan tersebut. Saat ini kami menyalurkan makanan siap saji yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak kepada bencana banjir yang ada saat ini. Insya Allah kami akan salurkan ke sekitar-sekitar wilayah yang ada di ATP Pranoto, juga sekitar di wilayah yang ada di Jalan Yosudarso 2. Mudah-mudahan memberi tambahan manfaat, barokah, dan semoga juga banjir bisa segera selesai, bisa segera surut, dan kita bisa kembali hidup normal kembali, beraktivitas normal kembali. Tingginya banjir memaksa tim untuk membawa bantuan dengan berjalan melintasi banjir setinggi 1 meter. Bantuan diberikan kepada warga yang masih bertahan di rumah mereka menunggu mendapatkan bantuan. Mengutip data Dinas Sosial Kalimantan Timur, warga yang terdampak banjir di Sangatta Utara mencapai 15.504 jiwa dari 3.937 kepala keluarga. Sedangkan di Sangatta Selatan, korban terdampak berjumlah 1.392 jiwa dari 1.308 kakak. Banjir ini disebut yang terparah setelah banjir serupa pada 2001 silam. Curah hujan yang tinggi dan air laut yang meluap menyebabkan banjir besar dengan kisaran ketinggian mencapai 50 hingga 150 cm. Diharapkan aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh LDI Kutai Timur dapat meringankan kesulitan yang dialami oleh warga yang terdampak bencana banjir. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.